Wey, santai lah, lu mau kok? Nggak telepon ya, itu nanti. Positive thinking kok, cepat habis pulsa anak tau ah. Positive thinking. Masalahnya ini, mami harapan tak? Wey, lulus mikir tes tulis, tes wawancara mami. Apa dipakai bayar kos nanti tuh lo? Iya, Ji. Mau. Satu kali tongkang mami ini. Tak kalah jam, aku sisa kalau begini, Ji. Ah, hilap gitu. Dia adalah ibu kos kami yang paling sangar dan gaulnya berlebihan. Saking gaulnya, lihat sendiri mikir deh. Kita masuk saja pada intinya nah. Berhubung daripada lama-lama langsung dimasuk pada inti permasalahan bahwa sekarang dalam ruangan ini tidak ada yang gratis nah, segera mi bayar semua utang-utangmu yang sudah lama yang tidak pernah terbayarkan. Ingat kau nah, bayar kau uang kos 2 bulan dan deadline-nya lusa. Halo? Iya, iya, betul. Dengan saya, Alexander Tuming. Iya. Alhamdulillah. I love you, Alex. Iya. Iya, senang sekali kan, Mbak. Iya. Baju putih, celana hitam. Besok jam 7, di. Oh, iya. Baju putih, celana hitam. Siap, Mbak. Oh, oke deh. Aman. Iya. Wih! Alhamdulillah, tidak. Belum ada kumpul juga. Apa aja? Ya, halo Mbak. Iya betul Mbak. Oh jam 7 interview Mbak. Oh iya Mbak. Pakaian, baju putih, celana hitam. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Jam berapa Mbak? Jam 7. Oh iya, makasih Mbak. Makasih. Tujuh baju putih, itu pun datuk di mana? Wih, ini cari dulu. Cari kayak jenis apa sih teh? Turki. Begini, cuci mie cepat. Semoga kerinci besok ini. Bah, insyaallah kerinci itu. Astaga. Wah, Tuhan, ujian apa lagi ini Tuhan? Memang ini. Biar dipakai ini saja, daripada tidak ada sama sekali ya, pergerakan. Tapi percuma Ji, kalau dipakai kotor kena nilai Ki. Wih, mau kerja baru kotor Ki. Apa sih? Ada pernah di jalan kuliah, laundry coin, bisa langsung jadi. Masa, cepat aja kiri. Tapi wih, begini
pasti kalau ada serius kita, ada pasti jalannya. Seperti kata pepatah, ah, di mana ada kamu, ada pigi. Ada pepatah bilang. Jangan mau bilang pepatah. Bisa wawancara di dalam? Tidak bisa, jam berapa ini? Skateboard pinjam dulu, Bu.